Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Vapor S75 Serang Banten. Kali ini saya dapetin Manto AIO 80 Watt Kit. Mati total kata usernya. Kita cek dulu apa benar mati total. Iya, dia mati total, enggak nyala sama sekali. Oke, nanti kita coba hidupin, kita bongkar dulu gimana cara ngebongkarnya. Simak terus videonya biar lebih paham cara ngebongkar dan apa penyebab matinya dari Manto AIO 80 Watt Kit ini. Pertama-tama kita copot ininya dulu. Ini kayaknya penyebabnya leaking ya, basah sama sekali. Jangan lupa untuk subscribe channel kami biar kami tambah lebih semangat, dan alhamdulillah sekarang terus bertambah subscribernya. Terima kasih yang udah subscribe, juga yang likes. Jangan lupa kalian juga boleh komen apa aja, tanya-tanya atau mau apa, silakan komen. Oke, setelah bagian baut ini kita copot, sekarang kita copot bagian ininya. Awas, hati-hati, di sini ada LCD ya, dan di bagian sini ada fleksibel kalau nggak salah pastinya. Kita copot dulu. Setelah udah kebuka dikit, masukin benda ini. Nah, agak keras dia di lem. Nah, sini ada LCD ya, jangan sampai ke nah LCD-nya takutnya pecah. Oke, setelah dibongkar ini bagian tutupnya. Kita rawatin. Boh, ini leaking benar ini. Ini semuanya udah basah. Kita copot bautnya bagian sini. Ini ada 4 baut yang mesti dicopot. Makanya hati-hati kalau punya pot itu dirawat, jangan sampai leaking ya. Kalau kira-kira dia leaking dari airflow, itu segera dibersihkan. Harus melepas fleksibel ini, takut putus harus pakai perasaan. Nah, setelah itu kita cabut bagian sini. Oke, hati-hati takut ada komponen yang tersangkut.
Ini belum, sebelumnya belum saya bongkar ya. Ini baru tadi dapet. Ini bagian penutup atas di sini nih. Ini di sini. Ada pereng. Oke. Setelah itu kita copot bagian ada baut juga. Bautnya satu belum dicopotin. Juga saya baru sekali copot nih, baru pertama kali bongkar ini nih. Jadi masih diraba-raba ya. Maaf. Kita sama-sama belajar. Mungkin ada yang lebih dulu tahu. Bisa komen. Oke. Ini ada bagian yang patah ini. Setelah itu kita copot dulu bagian ininya. Ini Ayo ini lebih bagus deh. Soalnya dia rapi. Rapi ini. Baiklah, kita bagi beberapa tahap ya. Ini cara ngebongkar mantu AIO 80 watt kit. Nanti kita lanjut ke part kedua, bagaimana cara menghidupin chip ini yang mati akibat aging dan short. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam uap senusantara.